Banyak Nabi Ibrahim, apakah Nabi Ibrahim itu bersandar kepada takdir, dan maka juga mahasiswa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon dilihat. Jadi, apa yang terjadi di dunia ini, semuanya takdir Allah. Kehidupan, kematian, kaya, miskin, takdir Allah. Sehat, sakit, takdir Allah. Selamat, celaka, takdir Allah. Sejahtera, sengsara, takdir Allah. Semua itu terjadi di waktu ayyuhu asas amal. Allah hendak menguji siapa di antara kalian yang paling baik apa amalannya. Apakah manusia boleh menyalahkan takdir ketika dia terjatuh kepada kemaksiatan? Misalnya dikatakan, ayo mau sholat. Ya, dia katakan enggak. Saya belum dapat apa. Tidak. Dia malas sholat, dan gitu dia salahkan Allah karena Allah belum kasih. Terusannya double. Satu, enggak sholat itu kesalahan. Dua, menyalahkan itu kepada takdir. Seolah-olah dia tidak punya daya upaya, tidak punya akal untuk berpikir, tidak punya mata untuk melihat, tidak punya telinga untuk mendengar, tidak punya hati untuk melakukan. Maka orang yang seperti itu kalian amal umroh. Mereka itu dia seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat daripada hewan ternak. Tapi mereka tidak menggunakan apa? Pikiran, mata, telinga. Dia katakan, saya belum dapat hidayah. Hidayah itu apa sih? Petunjuk. Petunjuk itu mengatakan kalau mau surga rajin sholat. Terus yang Anda maksud dengan hidayah itu, oh ya Allah memudahkan. Maksudnya ada lumpuh, enggak. Sehat badan Anda kan begitu. Ini sebenarnya adalah jawaban orang-orang yang sombong. Karena kalau dia sakit gigi, dia akan pergi ke apotek membeli obat yang bagus. Dan dia tidak akan berkata, Allah belum takdirkan saya sembuh. Nanti kalau sudah ditakdirkan sembuh pasti dia nggak akan bilang begitu. Kalau dia bekerja, dia akan berangkat pagi-pagi dengan alasan menjemput. Jadi paham dia. Kenapa masalah ibadah dia nggak paham? Kalau bilang kenapa hanya rezeki yang dijemput, hidayah itu mudahnya. Kenapa hanya kesembuhan yang diperjuangkan? Kenapa hanya kesembuhan fisik yang harus diperjuangkan? Bahkan harus dibayar dengan obat yang mahal. Kenapa kesembuhan jiwa tidak Anda usahakan juga dengan mendatangkan majelis ilmu, dengan mendatangi masjid, berdoa, berzikir? Artinya ini sebenarnya orang-orang yang mencari apa? Hanya mencari pembenaran atas kemaksiatan itu. Dan ini lebih buruk daripada orang maksiat. Ada orang maksiat sadar dia maksiat. Jadi kalau sudah maksiat terus dia katakan, ini gara-gara saya belum dapat. Itu bahaya menurut saya. Aku paling tahu pernah beralasan, ya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, saya ini bukannya gak mau ikut, saya cuma belum dapat. Gak pernah, karena dia sadar bahwa manusia diberikan apa? Pikiran, ya, diberikan apa lagi? Mendengarkan, melihatkan, la'allahu masyukur, agar dengannya kalian bisa berusaha. Itu jawaban para musyrik. Ya, para musyrik berkata, walau sya'allahu maka badanaku. Kalau Allah berkehendak, kami tidak akan menyuruh berhalang tak ada itu. Ini dalilnya siapa? Orang-orang masyarakat. Dan orang-orang malas. Orang-orang malas juga. Allah Allah. Mudah-mudahan sudah ada syarikat. Atau belum? Ya, sudah. Sudah lebih kita menjadi. Seolah ketemu lagi Rabu depan. Seolah Allah Nabi Muhammad. Sebelum ditutup, mohon maaf sebentar. Dan kita doakan keluarga besar
saudara kita Bapak Haji Hamzah Nasution, ya, beliau